Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama Catering. Untuk aplikasinya kan bisa download di web komputerkit.com. Kita langsung buka saja. Jadi sini aplikasinya dapat diakses dimanapun kapanpun. Buatan laporan dengan sekali tekan. Cocok untuk Anda pemilik catering rumah atau bisnis catering. Saya akan pilih izinkan. Jadi sini ada 4 menu, ada master, transaksi, laporan, dan utilitas. Kita ke menu master. Sini ada identitas, kategori, menu, dan pelanggan. Kita ke identitas. Sini ada nama catering. Kalian bisa mengaturin sini, alamat juga, telepon, caption pertama, caption kedua, dan caption ketiga. Kita kembali, kita ke kategori. Sini kalian bisa menambahkan kategori, misal saja catering. Kita simpan, selesai. Kalian bisa mengupdate atau hapus di sini. Kita ke menu, tambah. Sini kalian bisa menambahkan menunya di sini, misal saja ayam goreng. Harganya 20.000. Misalnya saja ya, kita simpan. Selesai. Kalian bisa update atau delete juga di sini. Kita kembali. Kita ke menu pelanggan. Kita tambah. Sini kalian bisa melakukan data pelanggan kalian. Misalnya saja Yono, alamatnya Sidoarjo. Kita buat misal saja nomornya juga. Selesai. Seperti ini, kalian bisa menghubungi lewat WhatsApp atau yang lain. Kalian bisa update juga. Kita kembali. Kita ke menu transaksi. Sini ada order pesanan dan pembayaran. Kita ke order pesanan. Sini kalian bisa order. Kalian tentukan terlebih dahulu pelanggannya, tanggal pesannya, dan tanggal ambil atau antarnya juga. Sini menunya juga kalian bisa mengatur totalnya. Sini misal saja 2, kalian bisa juga menambahkan keterangannya. Kita simpan seperti ini. Kalian bisa hapus jika ada kesalahan. Kalian bisa selesai atau bayar langsung. Kalian bisa bayar, kalian masukkan total pembayarannya seperti ini. Kita bayar, kita cetak. Jadi karena saya tidak tersambung dengan printer, saya akan tolak saja. Kita ke preview seperti ini. Kita kembali, kita ke pembayaran. Sini kalian bisa melihat pembayarannya. Kita ambil, kita cetak. Karena saya tidak tersambung printer, saya akan tolak saja. Kita ke preview seperti ini. Kita ke menu laporan. Sini ada laporan menu, laporan kategori, laporan pesanan, laporan pelanggan, dan laporan pendapatan. Kalian bisa ekspor ke Excel. Ekspor Excel, kalian pilih file-nya terlebih dahulu. Ekspor. Selesai. Kita ke menu utilitas. Dari sini ada petunjuk gunakan aplikasinya. Reset data, backup data, dan ada restore data juga. Kalian bisa beli versi pro untuk mendapatkan fitur lebih lengkap. Beli versi pro, chat via WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.